Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan 16 besar hari ketiga Badminton Asia Championship Kamis 28 April 2022 serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Badminton Asia Championship hari ketiga babak 16 besar Kamis 28 April 2022. Pertandingan sektor tunggal putra, ranking 52 dunia asal Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo menang 2 game langsung atas ranking 17 dunia asal Hong Kong, Li Chi Yu dengan skor 21-19 dan 22-20. Hasil sektor tunggal putra lainnya, ranking 8 dunia, Jonathan Christie menang permainan 3 game atas ranking 35 asal Malaysia, Liu Daren dengan skor 21-14, 13-21 dan 21-19. Hasil sektor tunggal putri, ranking 61 dunia, Putri Kusuma Wardani kalah 2 game langsung atas ranking 10 dunia asal Thailand, Pornpawe Chok Wong dengan skor 12-21 dan 11-21. Hasil sektor tunggal putri lainnya, ranking 317, Komang Ayu Cahya Dewi kalah permainan 3 game atas ranking 2 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi dengan skor 23-21, 9-21 dan 19-21. Hasil sektor ganda putra, ranking 2 dunia, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan kalah 2 game langsung atas ranking 340 asal Cina, Ren Xiangyu dan Tan Qiang dengan skor 9-21 dan 15-21. Hasil sektor ganda campuran, ranking 5 dunia, Praven Jordan dan Melati Daiva Oktavianti menang permainan 3 game atas ranking 316 asal Cina, Feng Yanzi dan Lin Fangling dengan skor 22-20, 16-21 dan 21-11. Hasil sektor ganda campuran, ranking 28 dunia, Adnan Maulana dan Michelle Christine Bandaso kalah 2 game langsung atas ranking 2 dunia asal Cina, Zheng Siwei dan Huang Yakyong dengan skor 11-21 dan 13-21. Hasil sektor ganda campuran lainnya, ranking 20 dunia, Rino Vivaldi dan Pita Ningtyas Mentari menang 2 game langsung atas ranking 174 asal Maldives, Hussein Sahid dan Fatimat Abdul Razak dengan skor 21-7 dan 21-6. Jadwal pertandingan berikutnya sektor ganda putri, ranking 28 dunia, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Ripka Sugiarto akan menghadapi ranking 285 asal Cina Taipei, Chang Qinghui dan Li Qichen. Head to head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putra, ranking 22 dunia, Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Yaakob Rambitan akan menghadapi ranking 11 dunia asal Malaysia, Hong Yesin dan Teo Ei. Head to head pertemuan 0-1 untuk keunggulan wakil Malaysia. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 24 dunia, Cesar Hiren Rustavito akan menghadapi ranking 7 dunia asal Malaysia, Li Zijia. Head to head pertemuan 3-2 untuk keunggulan wakil Indonesia. Jadwal tunggal putra lainnya, ranking 5 dunia, Anthony Shinisuka Ginting akan menghadapi ranking 20 dunia asal Jepang, Kenta Nishimoto. Head to head pertemuan 3-2 untuk keunggulan wakil Indonesia. Jadwal pertandingan terakhir sektor ganda putra, ranking 8 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ranking 153 asal Cina, Liu Chen dan Oh Xuan Yi. Head to head pertemuan 0-0. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Badminton Asia Championship tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.